Terima kasih Pak Nelayan, episode 75 untuk teman-teman kelas 2. Hari ini, kalian masih akan belajar tentang nelayan. Menurut kalian, seberapa pentingkah profesi nelayan bagi kita? Ya, profesi nelayan sangatlah penting. Nelayan bekerja di laut, berjerih payah mencari ikan untuk memenuhi kebutuhan kita. Kalian pasti sudah tahu, ikan adalah makanan yang menyehatkan karena mengandung protein tinggi. Untuk tumbuh sehat, kita semua butuh protein. Berkat nelayan, kebutuhan kita akan protein jadi terpenuhi. Menjadi nelayan tidak mudah. Mereka harus menghadapi ombak dan badai setiap mencari ikan. Kalian harus berterima kasih pada para nelayan. Selamat pagi teman-teman. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan ya teman-teman. Seperti yang telah Pak Guru sampaikan tadi, hari ini kita akan belajar tentang pentingnya profesi nelayan. Sudah siap memulai pelajaran hari ini, teman-teman? Asik! Yuk kita mulai! Tapi sebelum itu, kita berdoa dulu ya. Berdoa mulai! Berdoa selesai! Hari apa dan tanggal berapa sekarang, teman-teman? Coba perhatikan kalender di dekat kalian. Iya, benar. Sekarang adalah hari Rabu, tanggal 21 April 2021. Kalau buku dan alat-alat tulis kalian sudah siap, ayo kita mulai belajar, teman-teman. Apa? Ada yang belum siap? Ayo disiapkan dulu teman-teman. Ajak juga ayah bunda untuk menemani. Hari ini pelajarannya akan seru sekali. Teman-teman, supaya belajarnya lebih semangat, kita akan bernyanyi dulu ya. Lagu yang akan kita nyanyikan ini adalah tentang nelayan. Kalau kalian belum pernah mendengarnya, tidak apa-apa. Dengarkan saja lagunya dan perhatikan syairnya. Ajak ayah bunda kalian untuk ikut bernyanyi ya. Nelayan dan
Terima kasih, Pak Nelayan. Bagaimana lagu tadi, teman-teman? Bagus ya? Lagu tadi mengajarkan kita untuk berterima kasih pada para nelayan. Berkat Pak Nelayan, kita semua bisa makan ikan. Terima kasih, Pak Nelayan. Teman-teman, sekarang waktunya kita latihan menulis. Kita akan menjawab soal-soal yang diambil dari cerita di episode kemarin. Kalian ingat tidak cerita yang dibacakan oleh Pak Guru? Judulnya adalah Kehidupan Nelayan. Agar kita bisa menjawabnya, kita dengarkan lagi ceritanya ya teman-teman. Kehidupan Nelayan. Nelayan bekerja menangkap ikan di laut pada malam hari. Mereka pergi melaut dengan naik perahu. Ada yang naik perahu tidak bermesin, ada juga nelayan yang naik perahu bermesin. Mereka adalah nelayan tradisional. Setiap melaut, mereka harus menghadapi ombak dan badai. Karena hanya menggunakan perahu, para nelayan tradisional tidak dapat pergi melaut terlalu jauh. Sesampai di laut, para nelayan melepas jala mereka untuk menangkap ikan. Jala yang tidak besar membuat hasil tangkapan ikan tidak banyak. Semua juga sangat bergantung pada cuaca. Sepanjang malam, mereka akan menunggu jalannya hingga penuh ikan. Saat menjelang subuh, mereka akan menaikkan jala yang penuh ikan. Lalu mereka pulang kembali ke daratan. Ada pula nelayan modern. Mereka melaut memakai kapal besar dan bermesin. Dengan begitu, mereka bisa melaut lebih jauh. Kapal mereka bisa membawa lebih banyak nelayan. Jadi, mereka bisa menangkap ikan bersama-sama. Jala yang mereka pakai juga besar. Hasil tangkapan ikan jadi jauh lebih banyak. Pagi harinya, para nelayan kembali ke darat. Mereka membawa hasil tangkapan mereka ke tempat pelelangan ikan. Mereka menjual hasil tangkapan mereka di tempat pelelangan ikan. Dari tempat pelelangan ikan inilah, ikan-ikan akan dibeli oleh pedagang ikan untuk dijual di pasar-pasar. Setelah ikan mereka terjual, para nelayan pulang ke rumah dan beristirahat sebentar. Siangnya, mereka memperbaiki jala. Jala harus diperbaiki agar bisa dipakai kembali untuk menangkap ikan. Perhatikan gambar dan pertanyaan dalam soal-soal berikut ini. Lalu, jawablah setiap pertanyaannya dengan kalimat yang lengkap. Ayo, kita baca sama-sama dulu pertanyaannya ya. Apa yang dilakukan nelayan di tempat pelelangan ikan? Aku menulis jawabannya seperti ini, teman-teman. Nelayan menjual ikan hasil tangkapan mereka. Apa yang dihadapi oleh nelayan saat pergi melaut? Nelayan menghadapi ombak dan badai. Mengapa para nelayan harus selalu memperbaiki jalannya? Jawabanku, jala diperbaiki agar bisa dipakai kembali untuk menangkap ikan. Mengapa nelayan melepas jala di laut? Nelayan melepas jala untuk menangkap ikan.
pertanyaan terakhir. Mengapa hasil tangkapan ikan nelayan modern bisa lebih banyak daripada nelayan tradisional? Aku menjawab, karena nelayan modern memakai kapal dan jala yang lebih besar. Bagaimana teman-teman? Apakah jawabanmu sudah sama dengan jawabanku? Hebat! Coba aku lihat sekali lagi jawaban kalian. Sepertinya ada tanda baca yang masih salah, teman-teman. Ayo coba periksa lagi. Diperbaiki ya nanti. Sekarang kita belajar lagi ya. Semangat teman-teman. Halo Delphi dan teman-teman. Poppy butuh bantuan kalian lagi nih. Kali ini Poppy membawa Rp50.000 ke warung dekat rumahnya. Ini adalah barang-barang yang bisa dibeli oleh Poppy di warung tersebut. Ada juga harganya. Sekardus mie instan, Rp40.000. Sekantung kelereng, Rp10.000. Sebungkus mie instan, Rp3.000. Sabun cair, Rp25.000. Tisu, Rp3.000. Minyak kayu putih, Rp15.000. Kopi saset, Rp2.000. Tempe goreng, Rp2.000. Air mineral, Rp3.000. Sekarang, teman-teman bantu Poppy ya untuk memilih 3 barang yang total harganya tidak melebihi jumlah uang Poppy. Oke, Pak Guru. Ayo kita pilih, teman-teman. Bagaimana kalau sekantung kelereng seharga Rp10.000, sabun cair seharga Rp25.000, dan minyak kayu putih seharga Rp15.000. Berapa total harga ketiga barang itu, Delphi? Yuk, kita jumlahkan, teman-teman. Rp10.000 ditambah Rp25.000 ditambah Rp15.000. Hasilnya sama dengan Rp50.000, Pak Guru. Totalnya pas dengan uang Poppy. Wah, kalian semua pintar. Apakah ada kombinasi 3 barang lain yang bisa dibeli Poppy? Teman-teman, bantu aku lagi yuk. Bagaimana kalau sekardus mie instan seharga Rp40.000, tisu seharga Rp3.000, dan air mineral seharga Rp3.000. Berapa total harga ketiga barang itu, Delphi? Delphi hitung dulu ya, Pak Guru. Rp40.000 ditambah Rp3.000 ditambah Rp3.000. Hasilnya sama dengan Rp46.000. Tidak melebihi uang Poppy kok, Pak Guru. Tepat sekali. Kalian semua hebat. Asik. Terima kasih teman-teman sudah bantu aku menghitung perkiraan harga untuk Poppy. Kalian masih semangat berhitung kan? Hore! Yuk kita lanjutkan. Terkadang nelayan dan pemilik kapal perlu bekerja sama. Hari ini, kalian akan berkenalan dengan Pak Tommy dan Pak Darman. Pak Tommy adalah pemilik kapal. Pak Darman adalah seorang nelayan. Suatu hari, mereka bertemu
lalu berbincang-bincang sebentar. Saya akan menyediakan kapal yang bisa digunakan oleh Pak Darman untuk melaut. Untuk membayar sewa kapal, uang yang saya dapatkan dari menangkap ikan akan saya bagikan setengahnya kepada Pak Tommy. Setelah melaut, Pak Darman pergi ke pelelangan ikan. Dari sana, Pak Darman berhasil mendapatkan uang sebesar 800 ribu rupiah. Namun, Pak Darman ingat, ia perlu membagikan setengahnya kepada Pak Tommy. Berapakah setengah dari 800 ribu? Cara menghitungnya adalah dengan membagi 800 ribu menjadi dua. Artinya, perlu dibagi menjadi dua bagian yang sama besar. 800 bisa diwakili dengan 8 blok ratusan. Ketika 8 blok ratusan dibagi menjadi dua bagian, maka masing-masing kotak akan mendapatkan 4 blok ratusan atau 400. Artinya, setengah dari 800 ribu adalah 400 ribu. Jadi, Pak Darman dan Pak Tommy masing-masing mendapatkan 400 ribu rupiah. Apakah teman-teman sudah mengerti? Wah, hebat! Kalau begitu, kalian pasti sudah siap latihan soal ya, teman-teman. Yuk, kerjakan di lembar kerja kalian ya. Pada bulan Februari kemarin, Pak Darman mendapatkan keuntungan yang cukup besar. Ia menerima 900 ribu rupiah. Sekarang, coba kalian bantu Pak Darman untuk menghitung jumlah uang yang seharusnya didapatkan Pak Tommy. Ayo kita hitung, teman-teman. Cara menghitungnya adalah dengan membagi 900 ribu menjadi dua. Artinya, perlu dibagi menjadi dua bagian yang sama besar. 900 bisa diwakili dengan 9 blok ratusan. Seperti ini, teman-teman. 9 blok ratusan ini kita bagi dua. Wah, masing-masing bagian mendapatkan 4 blok ratusan dan 5 blok puluhan. Ini artinya berapa, teman-teman? Benar, 450. Berarti 900 ribu dibagi 2 sama dengan 450 ribu. Jadi, uang yang seharusnya didapatkan Pak Tommy adalah 450 ribu rupiah. Jawabanmu tepat sekali, Delphi. Iya dong, Pak Guru. Itu karena teman-teman di rumah juga membantuku. Apa kabar, teman-teman? Halo, selamat pagi. Sudah kalian siapkan alat dan bahan untuk membuat perahu atau kapal mainan? Sudah. Hebat! Apa? Ada yang belum? Aku sebutkan lagi bahan dan alat yang harus kalian siapkan ya, teman-teman. Bahan-bahan atau alat-alat yang harus kalian siapkan adalah kertas putih, kertas warna, kardus bekas, gunting, lem, penggaris, pulpen atau pensil, dan krayon. Tapi, tidak perlu kalian siapkan semuanya ya. Tergantung jenis perahu atau kapal apa yang mau kalian buat. Nah, sekarang aku contohkan kepada kalian bagaimana caranya membuat perahu mainan ini. Bahan utama untuk membuat perahu ini hanya kertas warna, teman-teman.
Kita buat perahunya dengan mengikuti langkah-langkah ini ya. Sudah jadi, teman-teman. Besok aku akan tunjukkan cara membuat perahu atau kapal yang lain, teman-teman. Sampai besok. Hari ini, kita sudah belajar tentang pentingnya profesi nelayan. Dan kita harus berterima kasih pada mereka. Kita menyanyi, menulis kalimat jawaban. Setelah itu, kita menentukan kombinasi 3 barang yang bisa dibeli Poppy, belajar membagi jumlah uang menjadi 2 sama rata, dan juga latihan. Aku suka sekali pelajaran hari ini. Belajar yang rajin ya, teman-teman. Sampai besok! Sekarang tetap belajar dari rumah ya teman-teman. Jaga jarak, rajin cuci tangan, dan pakai masker agar kita mencegah penyebaran COVID-19. Sampai jumpa! Halo sahabat Dekut, di masa kebiasaan baru seperti sekarang ini, ingat selalu pesan ibu. Keluar rumah kalau penting saja ya nak, ingat untuk selalu 3M. 3M itu mudah dilakukan dan bisa mencegah penyebaran virus corona. Menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak. Dikbud, kalau kamu sayang keluarga, jangan bawa virus ke rumah ya. Ingat pesan ibu, ingat 3M.